menurut ajaran Islam ialah mereka yang tinggal di sekitar kediaman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan 40 buah rumah di sekeliling rumah kita adalah jiran. Mengapa soal kejiranan sangat dititik beratkan dalam ajaran Islam? Seperti makhluk-makhluk Allah yang lain di muka bumi ini, manusia tidak boleh hidup bersendirian. Kita sentiasa berhubung antara satu dengan yang lain, terutama dengan mereka yang hampir dengan kita. Selain ahli keluarga yang tinggal serumah dengan kita, jiranlah yang paling dekat. Antara kita dengan jiran seharusnya ada perasaan hormat menghormati dan timbang rasa. Saling membantu dalam apa jua keadaan, sama ada pada waktu biasa, lebih-lebih lagi pada waktu mereka memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Dengan kata lain, hubungan sesama jiran hendaklah sentiasa dalam suasana harmoni dan saling hormat menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Jiran dalam Islam ini ialah orang-orang yang duduk atau tinggal berhampiran dengan kita. Dalam konsep Islam, jiran itu 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu semua jiran kita. Itu dalam konsep Islam. Kemudian, segala jenis manusia, sama ada orang tua alim ke, fasik ke, jahil ke, semuanya yang duduk dalam lingkungan yang disebutkan tadi adalah jiran kita. Jiran ni ada tiga kategori. Pertama, jiran yang bukan Islam. Maka kita dengan dia ada hak jiran. Yang kedua, jiran Islam. Ada dua. Pertama, ada hak Islam dan hak jiran. Yang ketiga, orang Islam yang berkerabat dengan kita. Ada tiga di situ. Pertama, hak jiran. Kedua, hak Islam. Ketiga, hak kerabat. Bila disebutkan jiran itu orang yang berdekatan dengan kita, maka kita wajib mengetahui jiran-jiran yang duduk dengan sebelah kita. Susah, senangnya wajib kita tahu. Rasulullah pernah bersabda, La yadkhulul jannata man kana man nama syaba'ana wa jarhu ja'i'. Artinya, orang itu tak akan masuk syurga kalau dia tidur dengan perut kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar. Jadi kita ini mestilah berbuat baik dengan jiran. Sehingga kalau jiran itu tidak ada makanan, maka wajiblah kita memberikan makanan. Ataupun kalau ada makanan, kita buat makanan yang sedap umpamanya, maka Rasulullah menyuruh kita kalau buat lauk itu adalah dibanyakkan kuahnya. Supaya kita dapat memberikan sedikit kuah itu kepada jiran yang di sebelah yang menghidu bau lauk yang kita masak. Ini hak jiran wajib kita berikan. Maka itulah kita wajib berbaik-baik sangka dengan semua makhluk termasuk jiran kita. Islam ini adalah satu agama yang sejahtera. Jadi kita disuruh melakukan kesejahteraan keseluruh manusia termasuk jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah menyakiti jirannya. Menyakiti jiran itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang kurang insaf terhadap ajaran agamanya, termasuk menyindir jiran, memperli jiran, mengata jiran, ataupun dia tak kata jiran tetapi dia
bunyikan televisyen, radio dengan suara yang bising sehingga mengganggu keharmonian jiran di sebelah, ini artinya termasuk dalam hadis Rasulullah tadi menyakiti jiran kita. Rasulullah menyuruh kita berbaik dengan jiran seolah-olah kita nak mewarisi hartanya atau dia akan mewarisi harta kita. Begitulah rapatnya antara kita dengan jiran kita yang akan mendatangkan keharmonian dalam masyarakat kalau kita berbaik-baik dengan jiran, walaupun jiran kita itu bukan beragama Islam sekalipun, wajib kita menghormatinya. Kalau kita menghormati jiran, kalau kita tidak menyakiti hati jiran, maka sudah tentu jiran akan menghormati kita dan jiran tidak akan menyakiti kita pula. Dalam melaksanakan hak-hak jiran, perkara yang paling penting ialah mewujudkan hubungan dua hala yang sihat berpandukan batasan-batasan tiga jenis jiran yang tersebut tadi. Ziarah menziarahi atau sekurang-kurangnya bertanya khabar merupakan cara menjalin hubungan yang asas. Ziarah menziarahi sesama jiran akan merapatkan hubungan silaturahim kerana dengan berziarah, kita dapat mengetahui perkembangan dan perkhabaran tentang jiran kita. Kadangkala, ada antara jiran kita yang memerlukan berbagai-bagai bentuk bantuan atau pertolongan. Adalah menjadi tanggungjawab kita dan jiran-jiran lain menghulurkan bantuan atau berikhtiar mencari jalan melegakan kesusahannya. Secara kerjasama begini, banyak masalah dapat diselesaikan. Amat besar pahala dan balasannya jika kita dapat melegakan kesusahan jiran kita. Cuba kita dengar cerita Datuk ini. Ini cerita seorang puteri. Tahu puteri tak mana? Apa mana puteri? Anak perempuan. Umur dia dalam 14 tahun lah. Puteri ni sangat baik. Puteri ni sangat baik. Dia pembersih, dia kemas rumah, dia tolong jiran, dia bantu jiran. Punya baik puteri ni jadi. Satu hari ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, tolong saya nak. Makcik, masuk naik cik. Tolong macam mana makcik? Suruh naik. Saya tiga hari tak makan nak. Tiga hari tak makan. Dalam kelaparan. Tak apa makcik. Saya pun tengah bakar roti tadi. Kalau itu, dia pergi dapur. Dia ambil roti. Makanlah. Makan makcik. Dia ambilkan air semua. Kemudian tengah makcik ini tadi makan, ayah dia balik. Ayah dia balik bila tengok ni ada orang perempuan datang ni bagi makan. Apa pasal kau bagi makan ni? Susah-susah aku cari makan, kau senang-senang bagi orang lain. Bukan pak, ini tiga hari tak makan pak. Ditampar ni. Puteri tadi ditampar. Siapa tampar? Ayah dia. Puteri itu dia ni murah hati. Ayah dia kedekut. Tampar dia jatuh. Pam, jatuh ke bawah. Lepas itu dia ambil parang, dia potong tangannya. Pah, potong tangan. Makcik tu pun tadi ditampar. Lepas itu makanan tadi diambil balik. Ayah yang kedekut. Tapi anak tadi mungkin ibunya ajar supaya murah hati. Ibu dah meninggal. Akhirnya orang yang kedekut, Tuhan marah. Tak macam mana, bapak ni tadi pun sakit, susah nak baik. Kemudian, apa nama, dia punya kebun ni, kurma, gandum, semua habis kena bencana alam. Binatang-binatang terakan habis mati. Bila dapat tahu, semua hartanya habis, dia pun makin susah hati, akhirnya dia meninggal mati. Ringkasnya cerita, si anak yang 14 tahun ni tadi, susah hidupnya. Walaupun susah, dia nak cari kerja. Dia pergilah ke rumah-rumah jiran. Satu hari,
ada satu makcik itu tengok perempuan tu pun cantik, mari sini. Ya. Yeah. Kerja dengan makcik. Malah awak ni kalau boleh duduk rumah makcik. Makcik ada seorang laki-laki, ya, yeah, nak dikahwinkan, eh. Anak tu tadi bukan gembiralah, ya. Yeah. Oh, lepas kahwin tu tadi, satu malam dia tengah makan dengan suami tau. Tengah makan dengan suami, dia tangannya ada tangan kiri, pakai dengan tangan kiri. Suaminya tegur, makanlah dengan tangan kanan. Punya tersipu-sipu malu anak tadi, puteri tadi. Lepas itu dia pun senyap aja, senyap-senyap tu tiba-tiba dibisikkan di telinganya, keluarkan tangan kananmu. Keluarkan tangan kananmu kerana tangan kamu itu sudah memberi roti pada jiran kamu yang miskin 3 hari tak makan. Bila diraba-raba, tangan tadi keluar balik. Inilah balasan Tuhan. Eh? Bertimbang rasa dan bertolak ansur merupakan faktor utama dalam soal berjiran. Rumah kediaman jiran sama dengan rumah kita sebagai tempat berehat setelah pulang dari tempat kerja, tempat bermesra dengan ahli keluarga, tempat mencari ketenangan. Mereka sepatutnya bebas daripada gangguan jiran tetangga, lebih-lebih lagi yang bersebelahan rumah. Oleh itu, jika kita tidak suka ada gangguan semasa berehat bersama keluarga, sudah tentu kita beringat-ingat supaya tidak berbuat bising hingga jiran kita terganggu. Keadaan ini lebih dititik beratkan ketika ada jiran yang sakit atau ada anak kecil yang sedang tidur. Kadang-kadang, keretakan hubungan antara jiran berpunca daripada telatah anak-anak. Memandangkan hakikat bahawa anak-anak masih belum boleh berfikir dengan sempurna dan sering keterlanjuran dalam tingkah laku, kita mestilah bersabar dan mendidik mereka supaya tidak menyinggung hati jiran. Mari kita dengar cerita Datuk ini tentang kehebatan Rasulullah mendidik jiran. Satu masa dulu, di kota Madinah, ada satu keluarga miskin. Ramai anak. Eh? Macam kamu ni lah. Eh? Ada yang 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Eh? Kemudian, jiran yang miskin ni tadi ada sebatang pokok kurma yang sangat lebat. Eh? Kemudian, mayang dia melentur ke halaman keluarga yang miskin ni tadi. Eh? Bila buah tu lebat, eh, jiran ni tadi pun panjat. Eh, panjat. Kemudian di apa nama? Potong satu tandan terjadi tu. Anak jiran ni bila tengok buah kurma yang masak jatuh, dia pun lari. Eh, diambil. Ada yang pegang, ada yang dah masak. Bila tengok anak-anak jiran ni tadi, keluarga miskin ni tadi mengambil kurma, eh, orang yang kedekut ni tadi, orang itu pun terus terjun ke bawah. Kamu ni, ini kan pakcik punya, bukan kamu. Pasal apa kamu minta? Sikit aja pakcik. Dia rampas balik. Eh. Ada yang ditampar, jatuh. Ada yang budak kecil 3 tahun tu tengah makan ni, dia keluarkan balik. Ini orang kedekut. Eh. Jadi budak tu pun menangis. Eh, mana tahu budak kecil kan? Eh? Mana tahu ini bukan orang punya ke apa punya. Dia tahu itu makanan, dia makan lah. Eh? Tapi jiran ni tadi tak patut. Apa salahnya dia bagi? Eh? Buah tu lebat. Eh? Jadi bila ayah datang, ayah pun, anak-anak pun mengadu. Ayah dia menangis. Eh? Ayah menangis keliling kepala. Akhirnya nak. Eh? Ayah ni pun mengadu pada Nabi. Kemudian Nabi bila dengar macam itu, Nabi pun sedih. Tak apalah. Saya akan jumpa orang itu. Nabi pun jumpa orang itu. Macam mana? Kamu beri sebatang kurma ni pada saya. Siapa kata ni tadi? Nabi Muhammad ni. Kamu akan dapat balasan syurga.
Ha, itu saja. Dia mencebik orang itu, ditinggalkan Nabi. Nabi pun urut dadalah. Akhirnya, entah macam mana, perbualan ini, tawaran Nabi ini, didengar oleh orang lain. Orang lain yang murah hati, yang dermawan. Dia pun jumpa Nabi. Kalau saya beli, ya Rasulullah, batang kurma itu, dan saya beri pada tuan, ya Rasulullah, adakah saya dapat habuan syurga? Sudah tentu. Orang yang dermawan itu tadi pun, jumpalah orang yang jiran yang kedekut ini tadi. Macam mana? Pokok kurma kamu ni sebatang. Saya beli, ya? Atau ditukar dengan pokok yang lain. Seberapa yang kamu mahu? Kamu mahu? Apa yang kamu nak bagi? Boleh ke? Saya sanggup, insyaAllah. Dia kata, ya? Kalau begitu, bagi saya tukarannya 40 batang pohon kurma. 40 batang. Oh, kamu ni bukan main. Sebatang minta 40. Tak apa. Akhirnya ditukarlah. Sebatang kurma ditukar dengan 40. Kena orang tadi mengharap balasan syurga. Lepas itu, yang sebatang pohon kurma tadi pun diberi pada Nabi. Bila beri pada Nabi, Nabi pun hadiahkanlah kepada jiran yang miskin ini tadi. Waktu itu anak Jibril pun bawa ayat Quran, Suratul Lail, yang menceritakan tentang orang yang dermawan tadi, dipuji Allah akan mendapat balasan syurga, sementara orang yang kedekut ni tadi di neraka nanti akan papa kedana, menjadi muflis kerana kikir, kerana kedekut, malah akan dimasukkan dalam neraka. Sebagai jiran, kita dilarang menunjuk-nunjukkan sesuatu kelebihan jika kita tidak sanggup berkongsi dengan jiran. Hingga kepada soal bau masakan yang kita masak pun perlu difikirkan. Sepotong hadis Rasulullah dari Abi Zar radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Zarrin, idza tabakhat maraqatan faksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Rawahu Muslim. Dari Abi Zar radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abu Zar, apabila engkau memasak sup, perbanyakkan kuahnya dan kenangkan jiran tetangga kamu." Jika tetangga kita seorang Muslim pula, kita wajib menunaikan hak-hak yang lebih berat lagi. Terutama, jiran itu terdiri daripada kaum kerabat atau keluarga. Sedangkan sebagai jiran yang diikat oleh tali kejiranan, tanpa mengira agama dan asal keturunan, Islam sudah menetapkan peraturan-peraturan. Apatah lagi jika mereka itu kaum keluarga. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. An-Nisa ayat 36. Dan hendaklah kamu mengesakan Allah, dan jangan kamu semua menyengutukannya dengan sesuatu. Dan kepada kedua ibu bapa berbuat baik, dengan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dari golongan kerabat, dan yang dagang bukan kerabat, sahabat yang berdekatan, pengembara, dan sahaya yang kau miliki. Dalam ayat itu menjelaskan, setelah beriman kepada Allah, kita dilarang menyengutukannya dengan sesuatu. Kemudian diperintahkan kita berbuat baik kepada orang yang paling hampir dengan kita lebih dahulu, yakni kaum kerabat. Allah meletakkan jiran, tidak kira yang Islam maupun yang bukan beragama Islam, antara yang wajib kita hormati
dan berbuat baik kepada mereka. Ini boleh kita contohi daripada tindakan Rasulullah sendiri terhadap jirannya yang bukan Islam dalam cerita Datuk ini. Mula-mula dulu Nabi banyak orang benci, ya. Semua menyembah berhala, tiba-tiba nak diajak menyembah Tuhan yang satu, tentu tak mau kan? Ini peringkat awal, ya. Jadi semua banyak musuh dengan Nabi, termasuk jiran-jirannya. Jadi ini jiran Nabi ni perempuan tua tau. Perempuan tua ni bila tengok Nabi nak lalu saja, dia pun meludah. Tanda tak suka. Kadang-kadang dia turun ni, dia menyapu. Menyapu tu sampah dikenakan Nabi. Perempuan tua benci pada Nabi. Jadi satu hari entah macam mana, Nabi lalu. Pagi tak ada, petang tak ada, besok tak ada. Nabi pun pelik. Mana jiran ini? Nabi pun bertanya pada jiran-jiran dia, ya. Orang yang berdekatan dengan perempuan tadi, kemana orang perempuan yang selalu meludah Nabi, yang selalu menghina Nabi? Jiran-jirannya bagi tahu, dia jatuh sakit. Ya, bila perempuan tu jatuh sakit, Nabi pun jenguk ke rumah dia, ya. Tengok tingkap, tingkap tu buka, dia baring. Dia baring, ya. Nabi pun terus balik rumah, bawa makanan, ya. Bawa makanan diletakkan di dekat perempuan tua tu tadi, dibagi air, eh. Rumah dia berselerak, Nabi kemaskan. Lepas itu Nabi pun balik. Lepas itu perempuan tadi pun, eh, tidur dah lama, dia pun bangun. Tengok ada makanan. Alhamdulillah. Eh, siapa bagi makan ni? Eh, siapa bagi makan ini? Dia pun tanya pada jiran-jiran, siapa hantar makanan? Jiran-jiran kata, orang yang kau hina hari-hari itulah, ya, yang bernama Muhammad. Ya, mereka belum Islam, panggil Muhammad je. Patutnya kita panggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tahu Nabi Muhammad yang bagi tadi, perempuan tu tadi, saya tak sangka orang yang saya hina hari-hari, pagi, petang saya hina, rupanya dia buat baik dengan saya. Dia pun terus pergi pada rumah Nabi, ketuk pintu, tok 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 tok. Muhammad, saya minta maaf lah. Kenapa makcik minta maaf? Hari-hari saya hina Nabi, eh? Tapi rupa-rupanya anak ini seorang yang baik. Sekarang saya nak masuk Islam, eh? Nabi Muhammad pun ajar mengucap dua kalimah syahadat. Jangan kalimah syahadat, cuba sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan tua ini tadi pun jadi Islam. Dulu jahat, sekarang jadi baik. Dalam kita bermesra dengan jiran tetangga, tidak sepatutnya kita mengintip rahsia dan mendedahkan keaiban mereka. Kita sepatutnya menutup keaiban jiran kita supaya dapat menjaga maruah mereka. Pergeseran antara jiran tetangga sering berlaku berpunca daripada perkara-perkara kecil dan remeh-temeh. Punca pergaduhan anak-anak, binatang peliharaan yang tidak dijaga dan juga umpat-mengumpat yang membuka keaiban jiran kita. Akan tetapi, jika jiran itu sendiri menceritakan sesuatu masalah dengan tujuan mendapatkan bantuan atau pandangan untuk menyelesaikannya, maka hendaklah kita membantunya secara terbuka dan ikhlas supaya masalah mereka dapat diatasi. Kita tidak sepatutnya menceritakannya pula kepada orang lain kerana ini akan membuka rahsia jiran kita dan akan menyinggung perasaan mereka. Akibatnya, akan berlaku pergeseran dan hubungan menjadi renggang. Dengan itu, hilanglah rasa tanggungjawab, kasih sayang dan menggalakkan permusuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah jadi ni, bang? Astagfirullahalazim. Ni kukul. Apa dah jadi ni? Ya. Lebamlah. Lebam ah? Siapa yang pukul? Cik Maji. Sebaik-baiknya kepincangan yang berlaku hendaklah dicari jalan penyelesaiannya secepat mungkin dan dicegah daripada menjadi lebih buruk.
Islam telah lebih dahulu memberikan peraturan dalam perkara kejiranan. Dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, La yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Rawahu Muslim. Tidak masuk syurga orang yang tidak aman jirannya dari keganasan dan kejahatannya. Hadis ini jelas menerangkan bahawa menjaga hak jiran sangatlah penting dalam ajaran Islam. Oleh itu, hormatilah jiran dan jalinlah hubungan yang baik mengikut suruhan agama terhadap jiran kita.